Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari Sabtu pagi. Kita nak sembang-sembang lagi lah sebelum hujan. Dah buat dah video sesi pengenalan motor vlog. Dan waktu tu aku guna Honda RS150. Jadi Honda tu standard lah juga. Jadi tak bising sangat. Yang ni hari ni lah, hari ni, pagi ni. Pagi ni aku guna Suzuki Belang. Suzuki Belang ni bunyi standard pun sebenarnya dah agak kuat. Jadi aku nak test tengok dia punya bunyi tu akan jadi macam mana. Dan bila aku upload video kemarin, sebenarnya aku dah perasan yang mic aku ni dia cuma record left channel. Jadi dia mono lah, bukan stereo. Maksud dia hampa akan dekat handphone mungkin hampa tak dengar. Tapi kalau dekat speaker stereo ataupun bila guna earphone ataupun headphone, hampa akan dengar dekat left channel saja. Right channel tak ada. Jadi macam mana nak selesaikan masalah bunyi audio kiri dan kanan ni kan? Kita nak bagi dengar dua-dua. Okey, kita test lah. Ni sebelah kiri dan yang ni sebelah kanan. Kau dengar lah perbezaan dia. Okey, ada cara-cara dia nak buat. Sebabnya aku pun tak sangka yang mic ni, yang aku beli ni mic mono. Sebab dekat dia punya jack tu adalah jenis TRS. TRS ni sepatutnya dia stereo jack lah, apa left dengan right. Tapi apa yang jadi, reality dia cuma record mono saja, iaitu left channel. Ada tiga cara, tiga atau lebih lah kan. Tapi aku akan gunakan cara yang antara yang termurah lah. Okay, first sekali bila dapat mic yang mono ni, tapi bila kita nak jadikan dia stereo, kita boleh cari adapter TRS lah. Maksudnya 3.5mm jack TRS, cucuk je ke depan tu. Memang lah, kadang-kadang mic ni kita dah nampak dah yang dia tu ada ring 2 kan, TRS kan. Tapi aku takut dia wayang je. Sebab bila kilang ambil ni ataupun manufacturer ambil, dia pun akan ambil bump. Jadi maksud dia, walaupun jack tu kita nampak TRS macam left right, tapi reality dia cuma hardwired ataupun dia solder kat dalam tu cuma left channel saja. Itu satu. Jadi kita gunakan terus apa jack DRS, kita masukkan, sepatutnya berfungsi lah, dia akan jadi mono mix. Ok, cara kedua yang tak kena duit, yang free adalah dengan menggunakan software. Ok, siapa yang edit guna PC tak ada masalah. Ada banyak kan, ada banyak software. DaVinci Resolve lah, ada tu Adobe Premiere Pro lah, Filmora PC lah, ada banyak. Okey, macam aku gunakan smartphone. Jadi aku banyak menggunakan KineMaster. Jadi KineMaster ni masa editing tu ada dua cara. Satu dekat audio. Okay, dekat audio tu kita cuma ambil auto volume. Lepas tu dekat slider left channel, tarik ke bahagian tengah. Dan kita nak jadikan dia kosong. Jadi auto volume tu akan automatic akan mono mix kan, left channel ke left right. Okay, tapi keburukan dengan cara ni, bila kita guna auto volume,
kita akan bangkitkan sekali noise kat belakang. Dia akan bunyi sekali lah, dia akan angkat sekali semua noise-noise kat belakang tu. Maksud dia, dia enhance, dia akan auto audible kan segala benda sound yang ada. Tapi caranya berjaya lah, memang boleh lah. Dia stereo mix kan, mono audio kita tu. Okay, cara yang kedua, dekatkan master juga. Dekat video tu, okay, macam aku dah record lah. Dekat video tu, kita ambil option extract audio. Okay, yang ni cara ni susah sikit. Dia kena bersabar. Kita extract audio, dia akan keluarkan audio daripada video tu. Tapi time tu kita akan dapat left channel punya audio lah kan, yang kita rakam tu. Okey, lepas tu kita duplicate, kita buat dua. Jadi dia akan ada dua left channel audio dekat bawah timeline. Okey, selepas jadi timeline audio yang kita extract dekat bawah tu, yang salah satu tu, okay, yang atas tu kita jangan kacau dah, dia memang left channel. Yang kat bawah tu kita treat sebagai right channel. Okay, kita klik dia. Lepas tu dekat option channel tu, kita slidekan daripada left tu 100% ke right. Nampak? Jadi dia akan berubah kedudukan daripada left ke right. Jadi kita ada dua timeline audio dekat bawah tu. Kita ada satu timeline untuk left dan satu lagi timeline untuk right. Jadi kita dah dapat ni apa, mono mix lah, mono mix audio untuk video tu. Maksud dia kita taklah dapat real time punya capture stereo, tapi kita manipulate lah, kita manipulate, kita akan samakan dua-dua audio channel kita supaya kiri dan kanan keluar audio. Kalau tidak, memang tak ada audio sebelah kanan. Kebanyakan mic, mikrofon ni aku takut dia left channel lah kan. Jadi cerita dia, aku nak beli branded mic pun agak ragu-ragu. Dan bila tanya seller-seller pun tak test, tak pernah tahu dia kiri kanan apa semua kan. Berisiko tinggi juga lah aku nak beli. Kalau aku beli sama je, dan kalau kata solution aku buat pakai audio dia juga, jadi cerita dia sama lah kan. Tak apa, aku rasa yang tu saja pun. Tips macam mana aku nak fix audio aku, aku tak perasan kemarin, minta maaf lah. Jadi yang first video aku kemarin tu memang dengar left channel saja. Kalau dengar dekat phone tak perasan, kalau guna earphone ataupun headphone memang akan perasan yang left channel dia bunyi. Ni terima kasih AI, AI mnemonic, AI mnemonic tegur aku, kata adik ini perasan pula. Kata Allah, orang lain tak tegur pun, orang lain tak tengok pun video tu kan. Tapi kawan aku ni dia teliti, dia tengok dan dia test, dia test earphone. Terima kasih Haji. Tak apa, aku berbetulkan lah hari ni. Okay, hari ni cerita dia aku nak alah, tutup lah pula. Tak. Kawan aku ni dekat scam. Semari baru mengadu kata orang tak pergi kedai kan. Tunggu sekejap. Ni kawan-kawan, tak apa. Sekejap. Apa benar lah ni. Ni, aku tulis scam. Tak apalah, tak buka, tak buka, kita balik eh. Jadi cerita dia hari ni, sesi testing, sesi testing. Alah, aku kena perbetulkan mic.
hari ni adalah testing session untuk Suzuki Belang A punya sang Nujuna kan. Aku rasa memang hampa akan pening kepala lah dengan mic dia, dengan apa exhaust dia kan. Jalan ni masih baru lah. Dia dah expand jadi 3 lane. Sebenarnya aku lapar ni. Tadi aku tanya wife aku, anak aku semua mereka nak makan mi goreng. Semalam aku buat mi goreng, mi sanggup ni. Aku dah tak lalu lah. Bila tu eh. Biasa tak jual tak semua. Tak jual lah nak tengok pagi-pagi ni nak makan apa kan. Ni dah nampaknya balik ni beli, bukan beli apa, masak telur makan dengan roti je lah. Beri laluan, apa maksud dia? Sebab dia merah, tak ada kereta, boleh lah masuk kiri. Itu maksud dia beri laluan. Bawa pagi-pagi nak pergi mana lah ni. Okay, salah satu tips untuk ride yang orang bujang takkan faham adalah apabila boleh ride tu pada pandai lah kan? Menunaikan permintaan orang rumah. Okay, contoh macam ni. Ni ada seorang YB semalam buat video campaign dia. Ya ni lah market. Apa komplek kailan kata beli ikan temenung. Ni yang ni market. Ni market orang kaya Kuala Batai. Itulah cara dia. Tak susah pun. Kan boleh ride. Orang rumah suruh beli barang, beli je lah. Dan ni nak tunjuk power tak kena gaya kan. Lepas tu bini tak bagi ride, marah. Juga awal sangat.
Okey. Aku rasa setakat tu sajalah kot. Kita nak test hari ni. Test mic kiri kanan. Jadi jangan lupa subscribe dan jangan lupa saksikan penggemaran-penggemaran saya untuk membeli daun bawang, daun sup yang seterusnya di market. Okey, ni daun bawang, daun sup. Wife aku nak buat sup hari ni. Kita layan je. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.